Selamat sejahtera cikgu. Selamat sejahtera cikgu. Selamat sejahtera semua. Saya dengar kelas kamu ni antara kelas yang paling bermasalah dekat sekolah ni. Cuba beritahu kamu, ini kelas apa? Ya, kami lah tu cikgu dari kelas 5 masalah. Yeah! Saya baru-baru dekat sekolah ni, nama Cikgu Muhammad Iswandi, boleh panggil Iswandi. Cikgu akan ajar bahasa Melayu dekat sekolah ni. Jadi sebenarnya dekat sekolah ni, cikgu tak mahu kamu semua buat masalah. Kamu buat masalah, kamu siap. Siapa nama kamu? Nama saya Ahmad Faisal. Kenapa? Bahasa Arab, orang, nama tu maksudnya orang yang berjaya. Jadi, jaga perangai, jaga mulut sebelum kamu kena ni tangan. Faham? Okey, hari ini kita akan belajar sejarah iaitu tajuknya Asabiyah. Okey semua, siapa yang faham maksud Asabiyah ni? Saya tahu, cikgu. Ui, Asabiyah tu nama ex saya. Semangat Asabiyah merupakan masyarakat yang berpuak-puak, yang hidup secara kabilah, yang berlaku pada zaman Arab Jahiliyah, pada zaman Daud. Contohnya, kelas kita yaitu penuh dengan puak-puak yang tidak guna. Banyak bising tu lah. Hei, pecah lah kau budak net ni tau. Apa? Kau tunggu kau. Hei, tinggal kau. Apa masalah tu? Hei, kita jumpa luar pagar. Kenapa kan ni? Kita face to face. Pas ke pas. Hei, dohan bro. Heh, nampak kan lubang hidung aku? Nampak? Hei. Ting ting tang ting 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 tang ting. Sudah sudah sudah. Jom jom jom. Hey, ayo.